jalan sendiri mau ke tukang jahit ngambil baju. Baru pada keluar dari masjid salat isya, ada pohon korma masih kecil tapi sudah berbuah ya, masalah tabarakallah. Lumayan agak jauh ke tempat biasa kemarin itu tutup tukang jahitnya, jadinya pindah ke tukang jahit lain. Udah nyampe ke tukang jahit. Assalamualaikum. Sehabis ngambil baju mau ke warung dulu, mampir sambil menyusuri jalan ya. Lumayan kita jalan kaki. Pom bensin ini tutup, mau di renovasi mungkin, jadinya sepi. Sepi banget. Cuman mobil aja yang banyak. Nah, ini teman-teman tahu ini pohon apa? Ini pohon Soekarno ya, entah kenapa ini dinamain pohon Soekarno. Ini pahit, pahit banget kayak daun mahoni ya. Ini namanya pohon Soekarno, nggak tahu ada kaitannya nggak gitu sama Pak Soekarno. Lumayan capek, keringatan. Bentar lagi kita nyampe ke warung. Ini pohon Soekarno gede banget ini, masya Allah, tabarakallah. Rindang ya. Mau nyebrang nih, udah deket ke warungnya. Udah dibel suami, ditanyain kamu kemana, katanya nggak ada di rumah, baru aja keluar. Dia udah tahu saya mau ngambil baju, cuman biasalah, suami udah nggak aneh ya. Ini saya udah nyampe warung. Ini warungnya gede ya, masya Allah. Warung dulu mau beli buat empus, tapi ini ikan ya. Kita cari spaghetti, ini godil bagus ini, tapi kecil-kecil, nggak ada yang agak besar, tapi tak apalah. Kita ambil aduh, jadi neringkit ah, berat guys. Cukup sekian ya teman-teman, jangan lupa like, comment, share dan subscribe-nya.